Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan menghadiri launching novel Syakir Daulay berjudul Ijo Tomat. Bagaimana keseruannya? Check it out. Oke, teman-temanku sekalian, silakan duduk. Oke. Kir, sebelumnya pakai dulu ini karena kamu adalah salah satu jombloan di sini. Oke, Syakir juga sekarang punya, karena dia adalah salah satu jomblo. Cuman bedanya adalah lu lebih ke jomblo terhormat gitu ya. Boleh sedikit ceritain tentang buku lu yang baru hari ini dirilis? Boleh berdiri. Kebalik ya. Apa kabar semuanya? Baik, di mulut gimana, di hati baik juga. Oke, teman-teman semuanya, makan bubur sumsum hari Sabtu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, mungkin Syakir sebelumnya minta maaf juga sama teman-teman semuanya, karena hari ini mungkin Syakir agak akhir datangnya, karena Syakir hari ini juga lagi kurang sehat tadi. Ya, tadi dua kali bolak-balik kamar mandi pas mau berangkat ya kan, karena sakit perut tadi. Nah, tapi Syakir mau terima kasih banyak karena udah mau nunggu sampai jam berapa nih? 12. Sebentar ya. Ya, gak selama nunggu kepastian dari dia kan. Mending pas udah nunggu dapat, udah nunggu temen yang dapat. Ya. Oke, semuanya Syakir minta sekali lagi dong ya, semangat jawab salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salawat serta salam juga kita haturkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad SAW. Dan sebelumnya Syakir hormati, Syakir muliakan, Syakir cintai juga teman-teman semua dari Falcon Publishing ya, sebagai penerbit suatu karya perdana Syakir ya, yaitu buku Ijo Tomat ini, Ikatan Jomblo Terhormat. Apa sih Ijo Tomat? Nah, nantilah kita ngobrol ya. Pokoknya yang pertama Syakir mau ngucapin hari ini rasa syukur pada Allah, karena kalau bukan karena nikmat dari Allah mungkin Syakir gak bisa dapet ini semua ya, dan juga semuanya ya. Jadi orang-orang kan tahu Syakir ganteng, Syakir suara bagus misalnya, padahal bukan punya Syakir semuanya, suara punya Allah, muka punya Allah, benar gak? Ya, jadi yang pertama syukur dulu, terus Syakir juga mau berterima kasih lah buat semua rakyat-rakyat Ijo Tomat yang udah datang ya. Ada yang udah laku di sini? Bang udah laku, Bang? Abang udah laku? Alhamdulillah. Belum. OTW laku. Iya. Yeah. Oke. Okay. Jadi teman-teman, mungkin nanti kita bakal banyak ngobrol ya, tapi supaya ngebangkitin semangat, saya mau minta semuanya keluarin suaranya. Kita selawatan dulu bareng-bareng. Boleh, silakan langsung dipimpin ya. Biar adem gitu ya kan, ini walaupun udah ada AC tapi biar hatinya lebih adem gitu ya kan. Jadi nanti bahas tentang perasaannya itu bisa lebih enak gitu. Siap. Ya. Oke, sip, kita selawatan bareng-bareng. Siap? Siap. Selawatan apa nih? Alhamdulillah. Ada gak musiknya? Oke, kita selawat yang cepat aja. Kita selawat Assalamualaikum. Siap semuanya? Oke, Syakir minta suaranya bareng-bareng. Bareng-bareng ya. Satu, dua. Bareng-bareng ya. Bareng-bareng ya. Udah habis tuh story-nya 15 detik. Ya, semuanya. Raqata'ayna syauqan wa li tayyibata darfata ishqan fa'atayitu ila habibi
فاهدأ يا قلب ورفقاني صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله sekarang yang semangat السلام عليك يا رسول الله ورا semangat يا نبي الله يا رسول الله Alhamdulillah. Oke, teman-teman, kita akan ngobrol-ngobrol. Tapi kayaknya biar semangat harus ada yel-yel jomblonya apa ya kira-kira ya? Jomblo. Kalau dibilang ijo tomat jawabnya apa? Ijo tomat. Kalau dijalani ijo tomat saya gitu. Iya, jadi kalau kita teriak ijo tomat, jawabnya ijo tomat